kembalikan tas dari Doni Salman tadi. Kaget nih dia. Saya juga enggak tahu ceritanya, anak-anak juga enggak apa ya, nggak cerita, cuman tahu tentang Doni Salmanan itu juga saya tahunya dari media. Ya mudah-mudahan permohonan maafnya Doni Salmanan itu bisa sebenar-benarnya ya. Doni Salmanan itu harus bertanggung jawab dan dia nggak boleh minta maaf secara cengengesan terhadap seluruh warga Indonesia yang sudah menjadi korbannya. Jadi saya minta, alhamdulillah aparat hukum mohon dilakukan ketegasan, diadili seadil-adilnya, dan mudah-mudahan uang yang sudah para korbannya ini mainkan di dia harus kembalikan secara tanggung jawab. Ya mungkin satu hal kecil ya, contoh soal ya orang-orang yang menerima hadiah-hadiah dalam bentuk hadiah atau saweran atau apapun ya, mau nggak mau ya harus dikembalikan dan bertanggung jawab. Dan anak sendiri sudah akhirnya hari ini mengembalikan ya, langsung datang etikat baik sendiri ya. Alhamdulillah ya, anaknya disiplin ya, alhamdulillah adiknya kecil ya, gitu aja. Jadi jangan apa terjadi lagi lah hal-hal seperti ini ya. Oke, Bunda Merau yang mau ketemu sama Aminah ya, karena memang waktunya saya juga minta supaya ulang tahun saya suami ada di Jakarta, tapi mengingat pekerjaannya kita nggak bisa paksa juga karena kondisi di lapangan kan, setiap pemerintah, setiap dalam negara pemerintahannya punya aturan sendiri dalam usaha setiap proyek-proyeknya. Jadi mungkin Raul masih harus menyelesaikan dan apa ya, ada kontribusi yang memang nggak bisa dia tinggalkan. Berarti tahun ini ulang tahun Mimi sendiri ya, Mimi? Iya, tapi memang ya kan, memang Amina ada di mana-mana kan gitu. Jadi ya udah, buat tombol kangen ya orang lihat. Tapi udah video call lihat Amina nih setiap hari datang. Video call. Iya lah, kadang fans-fans yang anak-anak kan juga selalu posting ke anak-anak. Jadi ada tombol kangen. Oke, Merau juga video call ini. Terima kasih.